terima kasih. Jadi kejadiannya hari Sabtu malam tanggal 22 Oktober sekitar pukul 20.30 WIB, di mana truk yang mengalami out control datang dari arah Medan menuju arah Kabanjahe. Tibanya di lokasi kejadian, truk tersebut mengalami remblong sehingga terjun ke jurang. Dapat kami beritahu bahwasannya korban ada dua orang. Satu mengalami luka-luka, satu meninggal dunia. Yang meninggal dunia yaitu supir truk tersebut dan luka-luka kerneknya. Baik, terima kasih. Jadi kami tetap mengimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, khususnya di bagian daerah tikungan-tikungan di jalur Tanah Karo, agar tetap berhati-hati. Demikian.